kau berpihak kepada asing, anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual takbir? Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu Ustaz Jahannam, kamu kiai bangsat. Kurang ajarnya keterlaluan, dia ngatain para kiai. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Apalagi yang pidato ngomong, aku adalah majikanmu, pet. Setan banget, majikan blok-blok. Sebelum orang Yaman datang, ini sejarah ya, itu dulu Wali Songo, Itu kalau Islam datang dibawa orang demo, orang Hindu gak bakalan masuk Islam. Tolong catat. Kalau yang masuk Islamnya dulu kayak orang-orang keras yang demo di Monas, betul-betul. Saya yakin orang Hindu gak ada yang masuk Islam. Semua haram, betul-betul. Tapi kalau Wali Songo, rahmatan lil alamin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya. Habib mulia bukan karena kerjanya. Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu Habib putra dari ketua RA, putranya dari Habib Taufik As-Segab, namanya Habib Abdul Qadir bin Taufik As-Segab. Dia mengatakan di dalam ceramahnya, begini dia sampaikan, bahwa pewaris Nabi Muhammad itu yang sebenarnya adalah para habaib. Nah, sampai segitunya dia ingin diakui sebagai cucu Nabi. Maka jangan heran katanya, ketika banyak kiai-kiai ulama-ulama yang menghujat para habaib karena mereka iri dengan keilmuan yang dimiliki oleh habaib. Red. Kalau saya balikan, justru keilmuan daripada kaum Ba'alawi tidak ada apa-apanya dengan ilmu-ilmu ulama Nusantara. Ini kok doktrin. Bahkan dia mengatakan, kalau Anda cinta sama habaib, ini bukan perintah kami. Ini Allah yang memerintahkan. Kapan? Kapan Allah memerintahkan manusia cinta habaib? Cari ayatnya. Hah? Makanya saya, kenapa dalam syair ini Ahlul Bait Nabi, orang yang suci, pemberi keamanan di muka bumi ini, karena mereka orang terpilih, bukan habaib. Ini anak ketua Robito Alawi. Justru kalau kita lihat, kenapa dari klan Ba'alawi bocil-bocil yang masih bau cingur juga disuruh ceramah, dan gaya ceramahnya itu modelnya sama seperti bapak-bapaknya. Betul, menghinakan ulama kita.
Berarti kalau kita lihat mereka diajarkan ilmu oleh bapak-bapaknya, oleh guru-gurunya dari Kanbah Alawi, sebenarnya tujuannya satu, untuk menyaingi ulama Nusantara, untuk mentiadakan perjuangan ulama Nusantara agar supaya umat muslim di Indonesia condong kepada mereka Ba'alawi. Lawan jangan. Lawan. Nah ini monggo buka kalau gak percaya. Banyak tuh di videonya bagaimana pernyataan Habib Abdul Qadir putranya Taufik As-Segab itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau tanpa Habaib maka di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman. Bret lagi. Gak usah bawa-bawa Habaib lah. Kalau ayat itu referensinya untuk Ahlul Bait, kita benarkan. Tapi kalau Habaib, sejak kapan di Indonesia Habaib ini masuk ke Indonesia di abad 19? Nih, saya bacakan ayatnya ya. Ini bukti kelicikan mereka. Sebenarnya ketika mereka teriak-teriak, kita ini orang Nusantara iri dengan mereka, sebenarnya mereka yang iri dengan ulama-ulama kita. Maka sejarah Wali Songo ditiadakan. Bahkan mereka itu tidak segan-segan kalau ada orang yang memasang foto Wali Songo itu disebut, artinya diharamkan, gak boleh. Nah ini, saya bacakan nih, saya bacakan kitabnya. Bagaimana kedudukan orang yang mengatakan seperti itu, sementara dia ini, Dawir, mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad, tujuannya satu, untuk dihormati, dimuliakan. Walaupun mereka mengatakan kami tidak ingin dimuliakan, ini bukan perintah kami, tapi Allah yang memerintahkan. Jangan bawa-bawa Allah loh. Emangnya lo doang yang punya Allah? Ya? Bahkan jangan gini loh, Pak. Nah, yang menyampaikan kalau Habaib mabuk, jangan dimarahi. Ini dia itu yang ngomongnya, si Qadir itu. Qadir bin Segab, dir, aduh. Gak usah dikasih uang, kasih beras aja katanya. Kalau lagi mabuk katanya, karena walaupun mabuk jangan dilaporkan. Kata di dalam dirinya ada darah Rasulullah, masya Allah. Aduh, masuk Qadir, dir ya. Nih, kalau saya lihat dari cara mereka berdakwah seperti itu sebenarnya kelihatan ingin menyaingi ulama-ulama kita. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Nah ini mereka biasanya baca kitab ini. Karena kalau Rabito Alawiyah ini, Tariqatul Alawiyah ini mengambil manhajnya itu adalah dua imam dalam tariqah itu, Imam Ghazali sama Abu Hasan Asadili. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dengerin ya, dengerin untuk muhibbin-muhibbin. Yakunu fi akhiriz zamani ubbadun juhalun wa ulama'u fussaqun. Kata Nabi, yakulu fi'il mudhari bimana istiqbal. Ya, gak akan ngerti dah dia mah. Akan datang di akhir zaman hamba-hamba yang bodoh dan ulama-ulama yang fasik. Kalau mau kita bongkar-bongkaran, yang munafik, yang fasik itu siapa? Ya, padahal ulama-ulama kita ini sangat menghargai mereka. Waqala aidan la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama wa litumaru bihis sufaha wa litasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Wah, ini ada larangan keras. Jangan sekali-kali kau belajar ilmu yang tujuannya untuk menyaingi ulama. Ingat, ulama-ulama Nusantara ini lapang dada loh, sodroh. Dadanya lah lapang. Apa buktinya? Kalau ulama Nusantara tidak lapang dada, gak mungkin para Habaib ada di Indonesia. Gak mungkin etnis Tiongkok ada di Indonesia. Itu jadi pelajaran besar loh. Kan gitu. Dirawat bahkan. Yang dulu di Surabaya bukan Habib namanya Ye. Ye. Namanya Ye ya? Luntang, lantung, luntang, lantung, luntang, keluntung, keluntang, keluntung. Ketemu dia jualan minyak di Ampel, ketemulah oleh Kiai Haji Usman Al-Ishaqi, bapaknya
Gus Rodi, beliau kasihan kepada para habaib yang di sana itu loh, Dahlanu, dikasih tempat, dikasih makan, dikasih tempat majlis ilmu. Hei, sekarang ngelunjak. Bahkan diberi amplop, itu ada saksinya, saya dapat cerita langsung dari zuriahnya Ki Usman Al Ishaqi. Iya, gimana dikasih amplop kurang ja? Kalau belum dikasih ya enggak pulang-pulang itu.